Indahnya bulan tak seindah wajahmu manis. Konten everywhere. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini rupanya penghargaan cukup menarik bagi Rizky Bilar, yakni Hobi Terkis di Award 2020 malam pertama. Tentu kita bertanya-tanya dan cukup gembira dengan pencapaian serta prestasi yang diperoleh oleh Rizky Bilar dengan kategori Hobi Terkis. Ya, hobi Bilar adalah bola, main sepak bola, dan nyatanya di malam hari ini dia mengalahkan nomini yang lainnya yang terdiri dari Ariel Noah, Fania Fanas, Inul Daratista, dan tentunya pemenangnya adalah Rizky Bilar. Ya, dalam momen tersebut sebelum Rizky Bilar menangkan Hobi Terkis tersebut, si Dede bertanya pada Bang Bi, apa yang akan dilakukan apabila menang? Ya. Si Dede memberikan isyarat minta sesuatu sih. Ya, minta segera dipinangkah? Ya, dipinang sudah sepertinya. Apakah minta segera dinikahi? Ya, tentu saja Hobi Terkis ini menyajikan hal yang luar biasa. Apalagi sebelumnya penampilan Inul memukau semuanya saat dia bermain yoga. Tentu sebelum nomini ini menghibur kita semua. Apalagi Fania Fanas, begitu Fanas, senamnya begitu menggoda, terutama si Raffi Ahmad. Dan si Buainul juga tak kalah menawan dengan yoganya. Begitupun Bilar saat memperagakan bermain bola. Tentu di malam hari ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi Rizky Bilar dan Lesti, di mana Rizky Bilar yang telah dijuliti oleh Ramzi untuk memasukkan bola, tentunya menjadikan kita semua berbahagia karena di malam hari ini couple cute kita, yakni Rizky Bilar, bisa memboyong nomine Hobi Terkis tentunya. Ya, hal ini juga tak lepas dari dukungan para fan Leslar semua, dan tentunya kalian-kalian yang sudah ngevote. Ya, lihatlah betapa bahagianya si Dedek saat akan membacakan bersama Gilang, dan betapa kagetnya Bang Bi mengetahui dirinya memenangkan nomine tersebut. Ya, tentu ini adalah kado yang indah di malam hari ini bagi Bang Bi, dan tentunya juga bagi keluarganya, timnya Avenger FC, dan semua yang mensupport selama ini kesayangan kita ini, ya, ini Rizky Bilar dan Lesti tentunya. Dan
Jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar mengenai mereka berdua yakni Lesti dan Bila dan kekisan dari hobi terkis di malam hari ini kalian dapatkan update-nya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.